Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mohon bantuannya bagi teman-teman semuanya untuk subscribe channel YouTube Abah Agni, like, share, dan tonton tanpa di skip-skip. Bagi yang sudah subscribe, sudah nonton, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu berlimpah nikmat di dunia dan nikmat di akhirat kelak. Lagi motoran, terus kita juga kulineran ya. Kita sekarang ada di sebuah tempat yang menyediakan empal gentong, makanan khas Cirebon. Letaknya di Jalan Gerilya Purwokerto kalau nggak salah ya. Itu tepatnya di sebelah barat perapatan Karangpucung ya. Kita di sini. Kulo biasa mawon nggih, Bu? Nggih. Nggih. King. Nasi apa? Nasi mawon. Nah, sing kali dibungkus tah niku mawon, mboten usah kali nasi, mboten usah kali lontong. Nggih. Nih ya, ini empal gentong. Asli pakai gentong. Asli pakai gentong, empal gentong. Ya. Empal gentong asli pakai gentong. Kula jeruk anget nih, Bu. Nggih. Iya. Niki leres Gerilian apa nggih, Bu? Nggih. Ini Jalan Gerilya kalau dari pusat kota Purwokerto dari sana ya, dari barat. Ini di sini. Tuh kan ini jalan menuju ke terminal, jadi di sini banyak bis-bis. Empal gentong khas Cirebon di barat perapatan Karangpucung. Ini udah lama banget dari saya belum kerja sampai saya udah kerja, ini sudah ada. Dan ini nikmat banget ya. Kalau yang mau pesan bisa lewat GrabFood, bisa juga lewat WA. Aduh, ngocor malah kalau Bu, Bun. Ngocor malah nih. Enak. Oh, dagingnya lembut pisan nih ya. Mantap. Asli Cirebon. Cirebon itu sebagian masih ngapak ya. Kalau Kawali mah udah darah-darah Sunda-Sunda dikit ya. Tapi kalau utara masih ngapak, masih sama dengan kita di Purwokerto. Aromanya teman-teman mantep banget nih aromanya ini ya. Aduh. Mantep banget aromanya. Oke, teman-teman. Ini sepertinya buat emasnya. Aduh. Ini mantep banget ya. Ini empal gentongnya mantep banget. Dan di sini tuh buka dari pagi ya teman-teman. Dagingnya gede-gede banget. Kuahnya mantep banget ya teman-teman. Jeruk anget mawon, Bu. Kita bisa kasih jeruk nipis ya ini teman-teman. Jeruk nipis kita taruh sini. Kemudian ini toge. Toge ini enak banget loh. Kemudian kita kasih sambel ya teman-teman, sambel itu wajib. Ya, sambelnya bubuk ini pedes banget ya, yang nggak suka pedes jangan kebanyakan, pedes banget. Lagi lah, oke. Sambelnya sudah.
Saya suka manis-manis. Kita pakai kecap. Waduh, enak banget. Jadi ini ada kerupuk udang ya. Kerupuk udang itu kalau ke Cirebon itu banyak banget kerupuk udang. Kenapa banyak banget kerupuk udang di Cirebon? Karena di Cirebon itu pesisir utara ya. Jadi banyak banget kerupuk-kerupuk olahan laut. Ya, ini makanannya sudah siap. Tapi saya nggak bawa tripod, ini masalah. Thank you.